Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu wali murid kelas 7 yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya. Pada saat ini Alhamdulillah kita masih dipertemukan meskipun secara virtual dalam rangka pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi baru tahun 2021-2022. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu izinkan kami memperkenalkan diri, nama Agus Wahyu Arianto, Kepala SMP Negeri 1 Kalibaru. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama sekolah saya pertama menyampaikan terima kasih yang terhingga kepada Bapak Ibu wali murid yang telah menyekolahkan putra-putrinya di SMP Negeri 1 Kalibaru. Mudah-mudahan anak-anak kita di dalam menuntut ilmu di SMP Negeri 1 Kalibaru senantiasa diberikan keselamatan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, karena masa pandemi, maka kegiatan MPLS dilaksanakan secara daring atau online. Oleh karena itu, kami tetap berharap kepada anak-anak untuk tetap semangat, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, untuk tetap belajar, dan kepada Bapak Ibu wali murid kami berharap kerjasamanya yang baik antara Bapak Ibu dengan sekolah. Yang ketiga, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.